Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan memberikan cara untuk menampilkan menu yang ada di samping ini, guys. Oke, untuk pengguna Xiaomi dulu cara mengaktifkannya ada di fitur spesial yang ada di sekitar sini, guys. Tapi setelah update ke MIUI 14, fitur spesialnya dihilangkan. Jadi yang belum bisa mengaktifkan ini otomatis dia tidak tahu menu mana yang akan digunakannya. Oke, jadi di sini kita bisa membuka beberapa jendela. Oke, bagaimana caranya untuk memunculkan menu yang ada di sebelah kanan ini? Ini fungsinya juga bisa ketika kita menggunakan untuk memutar video, maka kita juga bisa untuk mematikan layar dengan suara yang masih terdengar. Oke, bagaimana caranya? Di sini kalian masuk ke pengaturan. Di menu pengaturan ini, kalau kalian cari setiap menu yang ada sini mungkin tidak akan ketemu karena fitur spesialnya sudah dihilangkan. Jadi kalian cara satu-satunya yaitu cari lewat di pencarian di sini, guys, di setelan. Nah, apa namanya yang ada di sebelah kiri ini? Ini yaitu namanya adalah Bila Sisi. Nah di sini Bila Sisi berada di menu keamanan. Nah, ini kalian bisa mematikan atau menghidupkannya sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini ada beberapa personalisasi yang mana ketika kalian menggunakan untuk permainan, maka ini ada fitur kayak seperti game turbonya, guys. Dan untuk aplikasi video, biasanya ketika kita memutar video, kalau layar mati biasanya videonya akan berhenti, tapi dengan fitur ini videonya tetap berjalan, jadi kita bisa menikmati suara yang di video tersebut, guys. Oke, jadi caranya sangat mudah sekali untuk menampilkan Bila Sisi yang ada di sini. Nah, untuk Bila Sisi ini tidak selalu ada di sebelah kiri, guys. Kita bisa menggesernya dengan cara menekan, kita pindah ke kanan, kiri, atas, bawah, bisa terserah kalian mau meletakkannya. Tinggal kalian tekan, tahan, dan kalian pindahkan. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.